그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 하이 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, share kegiatan hari ini ceritanya berbeda di video-video yang lain. Ini aku lagi di kampung. Ini aku akan tunjukkan sebagian aktivitas aku karena banyak yang request juga buatin video dong kalau lagi di kampung. Nah, ini pagi hari aku udah bangun. Anak-anak masih pada tidur. Ini aku mau bersih-bersih ruang tamu dulu. Karena kita datang, otomatis ponakan-ponakan aku juga ngumpul di sini. Makanya ini tuh ruang tamu selalu berantakan tiap hari. Nah, ini aku mau beberes dulu karena rencananya nanti teman-teman aku mau datang, mau buat acara gitu ya, buat makanan kampung. Jadi pengen buat lawak pakis, terus ikan bakar sama racak mangga. Aduh, sedap banget. Sebenarnya mau buat kapurung juga, cuman karena waktunya nggak sempat, jadi ya udah kita buat lawak pakis aja. Seperti di video sebelumnya, kalau voice over aku berisik, mohon dimaklumi ya, karena ya emang begini teman-teman, kalau lagi di kampung suara sumbang-sumbang banyak banget masuk ke voice over, suara motor yang lewat, terus suara anak-anak juga, jadilah kayak gini. Aku tuh sampai teriak-teriak gitu loh ngomong-ngomong kayak gini. Nah, ngomongin soal rumah, ini tuh rumah tempat aku besar ya teman-teman. Jadi dari kecil sampai SMA aku di sini. Nanti pas kuliah baru aku ke Makassar. Jadi di sini tuh banyak banget kenangan-kenangan gitu loh. Pas masa-masa kita kecil dulu. Ini juga rumah aku nggak seperti ini dulu. Jadi dari rumah kayu terus dibangun kayak gini. Nah, di rumah aku juga ini sering banget buat acara waktu kita SMA dulu. Jadi kalau hari Minggu, pokoknya hari libur pasti buat acara gitu di sini. Jadi kenangan di rumah ini banyak banget teman-teman. Pokoknya gak bisa dilupain deh. Jadi selalu kangen gitu ya kalau pulang kampung. Kangen masakannya, kangen rumah. Jadi sejauh apapun kita pasti selalu bakalan ingat kampung. Oke, ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri seger banget kalau pagi hari. Di sini tuh kalau siang-siang terik banget mataharinya. Sampai kayak rasa-rasanya terbakar gitu ya. Beda banget sama di Makassar. Kalau di Makassar kan suka mendung. Nah, kalau di sini tuh kalau udah siang hari masuk jam 12, ya Allah panas banget. Tapi kalau pagi-pagi gini adem, banyak pohon, terus banyak motor lewat kan. Jadi itu yalah yang dikangenin di kampung. Nah, kayak gitu kalian bisa lihat sendiri motor lewat karena emang ini di depan jalan gitu ya. Oke, ini aku sapu-sapu teras dulu. Terus ini aku lanjut mau garden tour. Cuma liatin aja sih sekeliling atau di depan rumah aku teras ya. Nah, ini dia ada tanaman-tanaman mama aku, tanaman-tanaman yang kayak gini sih. Dulu di samping rumah aku itu ada kolam ikan yang besar banget, cuman karena nggak ada yang rawat makanya ditutup, ditimbun gitu ya. Nah, lanjut ini aku sapu di ruang tengah. Nah, ini untuk ruang tengahnya, selanjutnya bagian dalam itu dapur. Oke, selanjutnya habis mandi ini aku udah siap-siap petik-petikin sayur pakis. Jadi sayur pakis ini enak banget dilawa teman-teman. Jadi rasanya tuh aku suka banget. Dulu waktu Malaika aku hamilin, aku makan ini terus-terusan. Karena waktu hamil aku tinggal di kampung kan. Jadi ini aja deh yang bisa masuk ke mulut aku. Biasanya orang-orang sayur pakis ini ditumis ya. Nah, kalau di sini tuh enaknya dilawak kayak gini. Nanti aku lihatkan prosesnya, walaupun enggak yang lengkap banget, tapi semoga kalian ada gambaran.
Nah ini tadi sebelum mau masak-masak ini sempat ke pasar juga. Tadi beli tomat, terus aku juga beli tempe 2 untuk Malaika dan Pak Suami. Karena ya mau di mana aja ya, mau di kampung, mau di Makassar, itu tetap harus ada tempe. Ini aku mau buat tempe goreng crispy sama tempe yang direndam masako gitu, karena itu buat Pak Suami. Nah ini aku lagi potong-potongin tempe, mamaku lagi buat parede ikan bolu. Aku gak mau ikutan masak karena aku kangen sama makanan mamaku, jadi aku gak pengen ngikut gitu ya. Karena kalau aku ikut nanti rasanya ya sama aja sama yang aku buat, jadi udahlah ini aku buat tempe aja. Teman-temanku belum pada datang, jadinya aku siap-siap dulu semuanya. Ini udah selesai tempenya aku potong-potong, ini buat tempe yang aku mau rendam pakai masako. Nah kalau yang tipis-tipis gini untuk tempe goreng crispy. Ini juga baru beli tadi tepungnya, soalnya di rumah ini jarang orang ya, jadi mamaku suka pergi-pergi gitu kadang di rumah kakak aku. Pokoknya mamaku tuh suka berpindah-pindah dari rumah kakak aku satu ke rumah kakak aku yang lainnya. Dan nanti kalau aku pulang, mamaku juga ikut. Jadi ya seneng banget. Oke, ini udah dibalurin sama tepung tempenya, tinggal digoreng aja. Nah kalau kalian kangen masakan apa teman-teman kalau di rumah? Nah pokoknya aku tuh kalau makanan kampung kayak gini, kayak lawak paku, terus kapurung, itu tuh selalu dikangenin ya. Sayang banget 4 hari itu gak cukup sih buat aku kalau di kampung. Tapi ya mau gimana lagi, Malaika sekolah, terus Pak Suami juga kerja. Jadi ini aku ke kampung cuman emang hadirin nikahan sahabatan aku. Nah ini ya ikannya udah dibakar di atas teflon aja. Terus ini mau buat parede ikan bolu. Nah teman-temanku udah pada datang. Sekarang kita lagi kerja-kerja gini. Ada yang parut mangga, ada yang ngegosip. Jadi gitu deh kalau kita ngumpul selalu aja ada bahan cerita. Nah ini tuh teman-teman aku dari TK, SD, SMP, SMA, itu-itu mulu, gak pernah ganti-ganti. Karena tahu sendiri ya di kampung, dulu tuh kalau SD, TK, SMP, SMA cuma satu aja. Jadi ya itu-itu aja terus-terusan teman-temannya. Tapi sampai sekarang ya, jadi kita ini tuh udah sahabatan, udah pada ngerti semua, udah pada tau lah ya pokoknya. Nah parade ikannya udah, itu tadi juga ikan bakarnya lagi dibakar. Terus ini yang sudah gak ada sih, aku kalau di rumah tuh yang kerja tante aku sama mamaku, jadi kita cuman datang buat bantu-bantu gitu. Nah ini aku goreng tempe dulu untuk Malaika karena katanya Malaika udah kepengen makan tempe. Nah sebenarnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang aku videoin tapi nggak aku masukkan ke sini karena ada yang nggak pakai jilbab teman-teman, jadi harus aku sensor banyak-banyak, jadi ya udahlah aku hapus aja. Nah ini udah selesai untuk racak mangganya. Duh sayang banget aku nggak liatin prosesnya, soalnya tadi aku sibuk gitu ya buat goreng tempe, aku nggak liat ini ternyata udah selesai. Dan ini untuk lawa pakisnya, ini udah direbus terus dikasih cabai, jeruk nipis, garam, sama terasi. Terus ini ditambahin goreng kelapa gini. Nah jadi gini aja ya teman-teman, tinggal dikasih garam. Ini bisa jadi ide buat kalian kalau malas gitu ya tumis-tumis pakis, tinggal diginin aja. Ini tuh enak banget, ya Allah, ini aku makan sama nasi tuh udah nikmat banget, gak perlu ada lauk-lauknya. Tinggal kalian rasa-rasa aja apanya yang kurang. Kalau misalkan kurang jeruk tinggal diperasin jeruk. Kalau kurang kelapa goreng tinggal ditambahin. Nah ini ya, ini enaknya pakai jeruk purut ya, atau jeruk limau ya kalau nggak salah. Pokoknya yang jeruk kecil-kecil gitu. Oke udah selesai, ini aku mau makan dulu. Ini wah enak banget, ada racak mangga terus ikan bakar, ya Allah. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi kalau makan ini, terus ada tempe goreng juga, nikmat banget teman-teman. Nah di kota kalian makanan khasnya apa? Boleh komen di bawah ya. Nah ini ya banyak banget yang harus aku sensor karena ada beberapa yang gak pakai jilbab. Jadi kalau misalkan banyak nanti stiker-stiker di sini mohon dimaklumi.
Semoga kalian terhibur sih dengan video aku di kampung ini, karena ya videonya seadanya aja ya. Nah, habis ini cuci piring, terus aku mau lanjut ke galeri temen aku. Jadi di samping rumah aku aja sih, gak jauh, aku bisa jalan kaki gitu. Ini galeri tempat penyewaan baju bodoh. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Watu, Tarengge, Malili, Mangkutana, kalian bisa banget sewa di sini. Harganya murah-murah, terus modelnya lucu-lucu. Ini di Jalan El Towolo ya. Nah, ini dia. Ini tuh baru buka teman-teman, dan sekarang aku mau kesini buat foto-foto. Jadi aku mau jadi model ceritanya, pengen difotoin. Jadi pakai baju bodohnya terus difotoin gitu. Dan kebetulan juga besok teman aku nikah, jadi ini sudah ada bajunya gitu dijahitin untuk acara besok. Ini sekarang lagi siap-siap buat pakai baju. Ini ada beberapa baju yang bakalan difoto gitu nanti. Nanti kalian lihat sendiri. Aku juga udah share sih di Instagram waktu itu. Nah, ini dia, kita lagi sibuk-sibuk banget teman-teman. Ini kalau aku nggak hilangin suara aslinya, pasti kalian bakalan kedengaran suara berisik banget, karena kita kalau ngomong tuh di sini berisik banget, semua pada kenceng-kenceng suaranya. Jadi gitu ya, kalau kita ngomong suka teriak-teriak gitu. Pokoknya bicara atau ngomong yang biasa-biasa aja pasti pada nyolot semua. Oke teman-teman, ini kegiatan aku yang aku videoin terakhir. Jadi setelah ini nanti kita mau pergi pengajian gitu. Cuman aku gak videoin ya karena banyak orang, jadi sampai di sini aja videonya. Nah, semoga kalian terhibur dengan video edisi pulang kampung aku kali ini. Ini lumayan banyak sih aku videoin dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau aku pulang kampung paling ya segitu-gitu aja. Nah, kalau ini lumayan banyak. Nah, ini udah kita pakai-pakai baju, udah foto-foto. Oke teman-teman, segini aja ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah, nanti aku jawab di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton, dan semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Terima kasih udah support aku sampai saat ini. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku mau nonton gerak jalan dulu ini. Ini lagi latihan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.